Berjumpa lagi di Puskatis News. Penyelundupan baby lobster senilai 13 miliar rupiah digagalkan oleh unit Pitsus Polrestabes Palembang. Selain menggagalkan baby lobster, petugas juga mengamankan dua tersangka, yakni driver Kijang Innova Megi 1107B, Perdi 26 tahun warga Lubuk Linggau, dan juga Dani 32 tahun warga Lubuk Linggau. Penangkapan tersebut saat petugas dapat info pasukan Kijang Innova Megi 1107B yang membawa bibit udang jenis mutiara dan pasir dari Indralaya menuju Palembang. Begitu dapat info, petugas langsung penyelidikan dan penyidikan terbukti. Petugas menemukan 8 box styrofoam berisikan benih lobster yang dikendarai para tersangka. Kapolrestabes Palembang, Komespol Irfan Prawira Satya Putra melalui Kasat Reskom Pol Triwahyudi, Jumat 22 Oktober 2021, kedua tersangka ditangkap di kawasan Jalan Musi 2 Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. Saat ini masih menggali lagi perkembangan lebih lanjut bibit lobster dari Lampung menuju Lubuk Linggau. Kedua tersangka akan dijerat dengan pasal 92 pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2009 tentang perikanan. Sekian berita news Puskatis Oki. Bounce.